Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pekerjaan tempur awak helikopter serang KA-52 Angkatan Udara Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Senin 15 Mei 2023. Tampak helikopter dipersiapkan dengan sejumlah rudal dan menyerang ke target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama serangan mendadak, pilot penerbangan tentara meluncurkan rudal ke titik-titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan. Akibat penggunaan pertempuran, pusat kendali musuh dan kendaraan lapis baja dihancurkan, jelas narasi unggahan. Rekamannya pun kini menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-447. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!